Jadi untuk himbauan secara preventif maupun preemptif sudah sering kita lakukan, baik dari Polsek Rio Silip maupun dari Polres Bangka. Sudah beberapa kali sudah dilakukan himbauan agar tidak melakukan aktivitas pertambangan di dekat jembatan Primping. Tetapi hal tersebut terkadang tidak diindahkan oleh para penambang, sehingga perlunya dari pihak kepolisian khususnya Polres Bangka untuk melakukan kegiatan penertiban secara represif. Dan dari hasil penertiban tersebut telah diamankan yang diduga sebagai tersangka dengan inisial MD. Dengan inisial MD, laki-laki umur 34 tahun, beralamat di Riding RT 03 RW 01 Desa Riding Kecamatan Pangkalam Lampang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan diamankan juga beserta dengan barang bukti berupa 3 unit mesin diesel, 1 unit pompa air, 1 unit mesin pompa tanah, kemudian 1 unit mesin gearbox, 1 batang pipa besi yang ada mata rajuk, 1 utas selang ulir, 1 batang pipa ukuran 4 in. Perlu kami sampaikan terhadap tersangka itu dikenakan pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukumannya 10 tahun.